Halo teman-teman, balik lagi dengan gua Randy Aperor aka Akyong di sini teman-teman ya. Oh, gua lupa pakai kacamata gua teman-teman ya. Jadi kali ini gua akan main lagi satu game yang berhasil jadi sekarang itu Free Fire berhasil ada di posisi 2. Ada satu game yang menarik perhatian gua, Girl Genius namanya teman-teman ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini kayak ikonnya tuh kayak X-ray yang bisa kasih lihat dalemannya ya. Gua jadi tertantang karena di game ini sekarang nomor 1 di Play Store teman-teman untuk saat ini ya. Saya ngomong untuk saat ini ya. Seperti kalian lihat di thumbnail gua itu dia berhasil nomor 1 di peringkat 1 ya Play Store kita. Tentu saja gua jadi penasaran teman-teman. Ini game macam apa gitu loh. Bisa nyalip peringkatnya Free Fire teman-teman ya. Padahal tuh Free Fire selalu tuh ya. Oke, ini ada apa ini? Tap to start katanya. Ini ada skin. What? What, kita jadi cewek gitu. Oh, ini harus beli. Ada beberapa yang gratis asal kamu menonton ya. Oke, tidak apa-apa. Oh, dia punya pet juga. Dia punya binatang dia ya. Oke, baiklah kita akan tap to start. Oh, dia menikah sepertinya. Oh. Ada apa itu, bos? Itu ada lampu yang jatuh di atas kepala, teman-teman ya. Coba, dia suruh kita bikin garis. What the hell? Kenapa bisa ada garis tiba-tiba di atas kepala orang, teman-teman ya? Wah, ini adalah teman yang sirik ya. Tapi dia nggak sirik juga, lihat itu lakinya kayak pecandu ya. What the hell is that? Cuma mini doang. Klaim 200, ini ada lambang ini berarti disuruh nonton teman-teman ya. Jangan, kita jangan mau ya. Level 2. Oh, ternyata gamenya tuh gini. Dia mau pakai toilet kata yang cowoknya. Cowoknya tuh bener-bener kayak pecandu ya. Matanya tuh kayak wow. Ini gua rasa cowoknya sih lari teman-teman ya. Dia mau ke toilet tapi nggak datang-datang ya. Sudah sampai 1 abad nih lakinya nggak datang-datang nih. Oh, dia langsung ngecek ke toilet memakai kacamata. What the hell? What? Wait a minute. Gua melihat. Holy shit. Dia ngapain? Oh my god, ya dia lebih, yang cewek ini lebih cantik, teman-teman ya. Oh. Dia lagi selingkuh teman-teman ya di hari pernikahan ya teman-teman. Sedih banget nasib karakter kita bos. Oh dia marah, dia langsung menggedor pintunya. Hey, lu bisa berhenti bersembunyi, gue tahu lu berdua ada di sana. Hey, erase the wall. What, gue bisa hapus dindingnya teman-teman. Wow, gokil parah teman-teman ya. Aduh. Gokil. Dia langsung menangis. Aku minta maaf katanya. Itu gak akan terjadi lagi. Bohong, kamu bohong. Ada message tiba-tiba. Siapa yang lagi bikin kirim pesan ke kamu? Baby, where are you baby? Dia fuckboy. Oh, kita akan pura-pura. Hey baby, what's up? Gua hamil, what the hell? What does it have to do with me? Kenapa? Apa hubungannya? Are you serious? I'm pregnant and it's yours. Come find me and let's talk this out. Sini cari gua. Gua akan datang, mampus lu, gua pancing. Gua pancing datang. Oh shit. Sudah bunting. Dia ternyata sudah menikah, langsung ditabok. Gua menang teman-teman ya. Ternyata kita pancing dia ya. Ada apa nih? Tiba-tiba ada pangeran kah? Tinggalkan si tukang selingkuh ini dan lari bersama gue. Dia rambutnya kayak The Flash. Wow. Magic sekali pakai baju kayak gitu ya. Ini cowok sih Don Juan abis ya. Keep it. Oh shit. Ada kostumnya ya. Disuruh nonton gitu ya. Udahlah, kagak usah lah. Oh, kita naik mobil teman-teman ya. Naik mobil nih. Aduh, ketabrak satu orang cewek bro. Wah, ini gamenya sih happy-happy. Ini game-game buat mengisi waktu luang enak ya. Oh no, kita menabrak seseorang. Rotate. What the hell? What? Bisa mundur. Wow, dia punya kemampuan untuk memundurkan waktu.
Ini superhero pasti nih cewek nih. Teman-teman. Gokil. Apa ada iklan enggak? Enggak ada, bos. Aman. Woi. Kita mau sewa rumah. I present to you my mansion. Mansion apaan? Rumah reot begini. What? It needs some renovation before you can rent out the room. Oh, kita akan sewakan kita jadi ibu kos kah? Wow. Woi. Kita bisa pasang ini segala macam, bro. Terus kita pasang sofa. Alright. Oh, kita kumpulin duit. Wow, ada cewek. Add me on Snapgram, hot stuff. Woi, kurang ajar juga nih cewek ya. How to scare she away? Gimana cara nakutin nih cewek? Oh, gua tahu pasti begini. Hah? Mampus lu. Haha. Haha, kamu enak aja ya. Tapi gua sih enggak masalah sih. Tapi tuh cewek berani juga ya menggoda pacar orang di depan pacarnya ya. Itu sih gokil pars ya. I am from the UK. I love cat. Can I rent your room? Dia mau. Woi, dia mau yang 500 lah. Waduh, celaka guys karena kita enggak bisa iklan-iklanan. Kita cuma bisa yang 100. Ya udah deh yang 100 aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gua suka rela deh. Gua suka rela dah. Kita sewain. Woi, ada paparazzi, bro. Kita hapus dia. Mampus lu. Syukurin. Ini game benar-benar untuk kalau cewek kayaknya suka deh main game ginian guys ya. Gamenya tuh lucu-lucu gitu ya. Woi, woi, woi. Ya udahlah. Biarin aja udah. Dadah. Gua matiin iklannya teman-teman. Haha. Woi. Woi, parah kita disuruh lihat-lihat iklan terus. Udahlah, enggak usah. Oke. Oke, enggak apa-apa. Oh shit. Ini apaan adegannya ini? Dia mau mandi, bro. Ya ampun, dia harus konekkan pipa air. Hah. Connect the pipes. Oke. What the hell? Ini game sih gokil sih. Woi. Ada adegan apa ini? Oh, untung hanya begitu saja teman-teman ya. Gue udah level 9. I love this outfit, can I keep it? Apaan, gak usah lah baju jelek gitu. Baju kayak baju renang kagak jelas. 3 hari kemudian. Wah, ada tentara, bro. The boss. Oh, boss. Wah. Kenapa dia? Nih ada rahasia lagi nih cowok nih. Ternyata dia jangan gay, jangan-jangan ya. Drag something. Wah gila deh. Jendela bisa kita tarik turun, bro. Ini cewek positif punya kemampuan super, bro. Choose to open. Yang inilah. Wah kita dapat anjing, bro. Ya lagi-lagi disuruh nonton lagi, nggak usah. Udah amat, gue pengen tahu doang cerita gamenya. Kita harus masuk ke kantornya ya. Ini kita taruh di sini. Gua tahu nih daging kita kasih. Mampus lo. Ini kocak banget temen-temen. Wah, ini pakaiannya seksi banget. Gua pengen banget tapi gua enggak bisa nonton. Oke, enggak apa-apa, lose it. What the hell, ada kode sandinya enggak tuh? Dia harus perbaiki. Ini game sih menarik ya temen-temen ya. Karena menariknya itu untuk ini apa teman-teman ya? Menariknya itu dia ini fun untuk dimainin ya, menyenangkan untuk dimainkan ya, dan nggak pakai otak pun bisa main gitu ya teman-teman ya. Gila, gue jago banget bro, ini benar-benar gampang EZ. Ya inilah game-game HP teman-teman ya. What the hell? I'm from Italy, I love dog and watching movie. Can I rent your room? Disuruh nonton bro, disuruh nonton iklan bro, udah nggak apa-apa dah. Kita lihat renter ya. Wah. Wah, nggak bisa yang disuruh nonton semua. Ya udah deh, mansionnya kita perbaiki. Kita tambahin meja makan teman-teman. Nah, coffee shop udah jadi tambah cantik nih. Oke, next level. Ini gamenya lumayan lucu ya teman-teman ya.
Wih, gelap banget di sini, bro. Holy shit! Ternyata cowok ini juga selingkuh sama yang gendut pula. Ya ampun. Wah, ada furnitur baru, bro. Suruh nonton, enggak dah. Tak waktunya balas dendam. Ya ampun, nih cewek kayak bulldozer gini loh. Telepon ini, guys. Halo, tentara. Bos lu selingkuh nih. What? Senjata makan tuan kah? Oh shit. Ternyata tentara itu anak, jangan-jangan nih atasannya nih cewek gendut nih. Gila deh. Telepon ini siapa? Gak tau lah gue. Oh, paparazzi, bro. Ini paparazzi. No, please, no. Selingkuh aja lu. Wah, ini bajunya sih bagus juga ya. Udah, gak apa-apa lah. Dadah. Mohon maaf, tidak boleh lewat. You shall not pass. Press and hold. Ya, gampang banget. Ini gampang banget, bro. Teka-tekinya, bro. Ini benar-benar gampang, guys. Ini game hiburan banget deh. Game hiburan banget nih. Ya gimana, gue setiap kali disuruh orang mau nyewanya, gue disuruh nonton semua, bro. Ya kan, cannot, bro. Gue bikin concert hall deh. Woi, gokil parah, bro. Oke, next level. Ini gamenya lucu ya. Jadi sekarang setelah dia diselingkuhin dua kali, sekarang dia sama paparazzi ya. Lihat bibir paparazzinya. What the hell? Yes, oke, gue kesana katanya. Wah, ini cewek kasihan banget sih. Ini cewek kasihan banget sih, guys. Dia diombang ambing sama banyak laki-laki. Ini nih penyebabnya begini nih, laki-laki dibenci sama cewek nih. Ini kan rumah teman gue, ngapain dia di sini? Nah, ini cowok pasti selingkuh lagi, bro. Kuncinya tersembunyi di sekitar sini, di bawah keset kaki pasti. Nih. Gila nih, gampang banget, bro. Pasti selingkuh lagi nih orang nih. Laki-laki mah buajingan. Kasih gue waktu katanya. Hah? Apa ini cewek? Kenapa teman gue suka ngat gugup katanya gitu? Oh alah. Wah. Wow. Wow. Dia pakai celana dalam laki-laki. Oh shit. Oh shit, kita bisa punya kacamata X-ray, bro. Gue jadi tertarik nih. Gak bisa, orang disuruh nonton. Dimana pacar gue? Gila, baru bentar foto-foto. Pacar dibuat tempat tidur pasti. Gue gak percaya sama lu, gue akan cari sama lu. Halo. Halo, bro. Well, you found me. Dan gua gak pernah mencintai lu katanya. Oh alah, memang lelaki kardus. Wah, ada burung, bro, disuruh nonton lagi. Ya kagak mau lah, usah gak usah nonton. Ini game ringan yang menurut gua lucu, fun untuk dimainin ya. Jadi kayak refreshing ya. Tujuannya game kan bersenang-senang ya. Kita hapus. Mampus lu, dilihat banyak orang lu. Rumahnya bisa dihapus, bro. Ini cewek lebih sakti dari Wonder Woman, bro. Gokil. Udah level 20 aja gua. Kita udah kerja macam zombie. Ayo kita cari udara katanya gitu. Jangan di sini aja nih, cowok pasti mau sama dia lagi nih, yakin gue. Wow. Dia perlu makeup kah? Bentuknya udah kayak zombie gini kah? Gila ya.
keriput bisa dihapus pakai penghapus, bro. Ini game wedus nih. Oh, ada anjing galak, teman-teman. Harus ditaliin nih anjing. What the hell, kita benar-benar magic banget, teman-teman ya. Udah gue bilang lebih sakti dari Wonder Woman, teman-teman ya. Dia harus bebas katanya. Dicopot sama dia. Oh. Kita kasih gambar. Anjingnya, wah, kita sih Wonder Woman abis sih. Gila ini game lucu banget. Woi, dia mau bayar rental. Gua enggak bisa datin, masih disuruh nonton iklan mulu ya. Oke, kita masukin piano lagi. Wes, gokil parah. Nah, dia pacaran kan sama cowok yang di kantor ini, bener-bener dah dia, tapi dia tuh pantang menyerah ya. Selalu ketemu cowok baru, ini pelajaran juga buat cewek, jangan langsung pacaran sama cowok yang baru Anda kenal. Kenalin dulu. Ini pasti selingkuh lagi nih orang nih. Emang gitu kali ya. Wih, gila, so sweet banget ya. So sweet banget. Baru diajak pergi makan langsung pacaran ya. Nggak ngerti deh gue. Hi, I'm from Australia. Dia banyak cerita. Mampus aja udah, nggak bisa disuruh nonton kok. Ini sampai level 25 udah ya, teman-teman ya. Wah, mobilnya mogok, bro. Kenapa mobilnya mogok? Minimal mobil ini, cowok ini punya mobil ya. Ada kabel yang terbakar katanya. Wah, gila ini mah EZ nih. Ini begini. Ini mah anak SD juga bisa main ini, bro. Tuh. Ini kayaknya game ini untuk anak SD, teman-teman ya. Tapi menyenangkan untuk dimainin ya. Maksudnya kenapa game ini bisa peringkat 1 di Play Store? Itu yang membuat gua penasaran gitu loh. Kenapa game ini bisa nomor 1 di Play Store? Why? Tapi ya kalau diperhatiin, kalau orang-orang ini yang bisa pakai kacamata X-ray terus melihat daleman ya, gokil sih. Langsung dilamar gak tuh? Baru juga sekenal, baru aduh. Will you marry me? Wah, sumpah dah. Langsung kawin, bro. Berlian, bro, gede, bro. Wajar dia mau, ya. Wajar dia mau, berliannya gede. Woi, ada maling, bro. Ada maling, bro. Don't make me shoot. Wah, gua tahu nih, pasti ini nih kepiting nih gua kasih ke dia ya. Kita lu dia enggak tahu kita Wonder Woman loh. Break something. Apa yang harus kita drag, teman-teman? Waduh. Gua enggak tahu apa yang harus di drag, teman-teman. What? Cowoknya yang kita drag mati dia. Wah. Ternyata cowoknya yang kita drag, teman-teman. Gokil enggak tuh? Hah? Ternyata laki-lakinya yang kita drag untuk menahan peluru. Memang gawat juga nih, cewek. Oke, teman-teman, kalau kalian suka, gua rasa game ini begini-begini aja, teman-teman ya. Gua hanya tertarik mereviewnya karena ini peringkat 1 di Play Store pas gua cek, teman-teman. Dan gue bisa lihat tuh ada scanan, bisa ngeliat daleman segala ya. Jadi gue tertarik untuk mereviewnya, teman-teman. Jadi kalau ini sekedar lewat aja ya, teman-teman ya. Karena gue lagi agak bingung juga kontennya. Mungkin besok kita akan coba lihat ada konten Om Pimpa lagi apa enggak. Atau enggak kita record yang lain lagi. Kalau kalian pengen gue record game apa, kalian tulis aja di bawah. Kalau pertanyaan seputar Om Pimpa, kita belum record. Kita tunggu aja kapan Om Pimpa record. Baru kita akan record bareng lagi, oke? Jadi sampai di sini dulu, teman-teman. Jumpa kita, jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dan di komen, teman-teman ya. Sampai jumpa lagi, dadah.